Kalian tahu nggak sih guys, sifat-sifat yang ada di karakter animasi digital sirkus? Ada karakter Ken, kemudian Kinger, Gengel, Jax, ada Zubel, ada Ragata, Bubble, dan Pomni. Nah, kali ini Umar Gaming akan bongkar salah satu karakter unik, yaitu Jax. Di karakter Jax ini terkenal dengan sifatnya yang cuek, kemudian overconfidence, usil, juga nyinyir. Nanti kalian bisa simak di video ini ya, tonton sampai selesai. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa kalian subscribe dan like sebanyak-banyaknya supaya kita makin semangat lagi untuk buat video yang lebih menarik lagi, oke? Kane, si culun ini NPC-mu atau dia anggota baru? Karena kalau dia karakter baru, lagu temanya terpaksa harus kita ulang dari awal. Guys, jangan jahat dong. Kami udah lama di sini. Lihat aja tuh Kinger, dia yang paling lama di sini. Apa ada yang bilang soal koleksi serangga? Ya heran lah kalau dia gila. Ini mimpi. Kan? Aku cuma perlu ngikutin aja sampai aku bangun, iya kan? Terserah kamulah. Mereka ngerusak topengku. Oh ya, Kane, bakal ada petualangan baru buat si pemula ini. Itu jalan keluar? Keluar kemana? Kalau ada jalan keluar, kita nggak bakal di sini sekarang. Iya, kamu tuh ngomong apa sih? Aduh, Zubel udah dibunuh. Ngomong-ngomong, kalian mau cari makan nggak? Eh, tunggu deh. Kita harus mampir ke tempat kau, Fumo. Aku yakin dia pasti senang ketemu Pomni. Bentengku yang nggak pernah kalah! Mau ikut kami nggak? Nyamperin kau, Fumo. Saya coba tanya dia soal, apa ini nyata atau enggak? Karena aku yakin ini semua cuma mimpi. Dia masih nganggap ini mimpi. Kenapa sih ngeliatin aku kayak gitu? Aku rela ngelakuin apa aja, asal bisa ngeliat hal konyol terjadi sama orang lain. Oke, aku udah muak sama makhluk-makhluk ini. Kamu, aku, dan Pomni, kita samperin Kaufmo. Lalu si Cengeng, dan siapalah ini bakal pergi ngurusin situasinya Zubel. Menurut kamu, masangin mereka berdua itu ide yang bagus? Oh ya tentu dong. Mereka adalah karakter dengan mental paling stabil yang sangat cocok diandalkan. Hayo nona-nona, kita gangguin badut itu. Hah, atau mungkin dia lagi keluar ya? Semoga dia nggak kenapa-napa. Tenang aja, boneka. Aku punya kok kuncinya. Apa? Kenapa? Kok bisa? Kamu nggak berhak dong punya kunci semua kamar? Ya elah, dari dulu kalian nggak apa-apa. Aku megang banyak kunci. Oh iya, hari ini aku ninggalin sesuatu lo di kamar. Kabarin ya kalau udah ketemu. Kamu nggak takut kan sama kelabang? Jax! Itu kan hal yang paling aku takutin. Tega banget sih. Ya, bisa aja itu pertanyaan yang nggak ada hubungannya. Kamu nggak bakal tahu sampai itu kejadian. Lihat, Gloy, bawa bagian tubuh Zuba ke bawah sana, ingat nggak? Oh iya, makasih diingetin. Kita payah ya kalau urusan kayak gini. Halo, guys. Jax, lubang Zubelnya ketemu. Keren. Kamu gimana? Semoga dia nggak marah karena aku nggak ketawa pas dia ngelawak. Oh, dia baik-baik aja kok. Malahan, aku nggak pernah lihat dia segirang tadi. Aduh, syukur deh kalau dia belum gila total. Oh iya, tadi dia nyuruh aku ngasih kamu ini. Asa non-glowing ginian macam apa yang lancar masuk ke sarang ratu glowing yang aku? Oh, jadi itu panggilanmu. Kamu tahu nggak, harusnya kamu minta izinku dulu sebelum maksa aku buat melihat sesuatu yang menjijikkan gitu.
Zubel? Tolong aku, Bego! Agak kasar ya, Zubel. Aku nggak jadi bantuin deh. Apa? Oh, itu sih Kaufmo. Udah, tenang aja. Kaufmo terabstraksi! Nah, dia nggak apa-apa kok. Terus, gimana caranya kita keluar dari sini? Guys, itu apa? Wanita duluan. Tunggu, ngapain aku bilang gitu? Bentar, kok Pom ini malah nggak di sini? Bukannya ini semua tuh buat dia ya? Diam dong, suara eskalatornya nggak kedengeran. Hadiahnya adalah jamuan digital lezat yang dimasak oleh kepala koki kami, Bubble! Dibuat dengan cinta yang kuberikan secara legal. Ya, jujur aku lumayan lapar sih. Kamu kan gak ngapa-ngapain. Terus? Masa aku gak boleh lapar? Ya, gak beneran sih. Oke deh, sampai cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum.